sejajar hak orang Islam, Allah terima istighfar dia. Akhirnya masuk syurga. Sebaik-baik orang kafir, Allah Ta'ala tolak amalan baik dia. Akhirnya masuk neraka. Ini kena faham ini. Quran mengatakan demikian. Kerana banyak hari ini orang yang sedap cakap, pilih hak kafir lah. Kerana dia baik. Tolak hak Islam pasal dia jahat. Ingat. Sejajar hak orang Islam. Selagi Islam dia ada. Allah. Apakah hukum orang Islam menyokong melantik orang bukan Islam menjadi pemimpin? Orang itu jadi orang bukan Islam juga. Dia orang Islam dilantik orang menjadi pemimpin ni. Kita tak ada jawab. Pasal Allah sudah jawab. Maya tawallahu ba'inahu minhum. Barang siapa melantik orang kafir jadi pemimpinnya, maka dia jadi orang kafir. Itu jawapan Allah. Kita tak boleh nak pandai-pandai. Tuna. Dulu hamba kata kat dia kafir. Lah hang duduk dengan bapak kafir sekali. Nama anak. Dulu ada orang tua tu, orang pantai timur. Hidup lagi dia. Dia daripada. Parti itu kafir. Tak boleh makan daging sembelihan. Tak mah. Dia saja merosakkan hak satu lagi ni. Akhirnya hari ni, dia duduk dengan kumpulan tersebut. Hak kafir. Ibarat kata, kalau ludah ke langit, jatuh atas muka sendiri. Jangan lu hukum. Orang siapa melantik orang kafir jadi pemimpinnya, maka dia jadi orang kafir. Itu jawapan Allah. Kita tak boleh nak pandai-pandai. Tuh nak?